Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi di videoku yang kali ini, aku mau kasih tahu ke kalian cara mengatasi slime yang mencair. Nah, di sini aku ngatasin slime yang cair ini tuh tanpa pakai gom ataupun boraks. Caranya juga mudah banget pastinya. Jadi di sini aku itu pakai lulur Ayudia. Jadi buat ngatasin slime yang cair ini, kalian tinggal masukin aja lulur ayudianya ke dalam slime-nya, terus kalian aduk-aduk sampai nanti itu slime-nya tuh jadi menggumpal lagi dan bisa buat dimainin lagi. Jadi contohnya tadi aku udah tuangin, terus aku aduk-aduk kayak gini. Nah, itu udah mulai menggumpal gitu kan, tapi belum sempurna. Jadi biar sempurna, kalian itu tinggal tambahin lagi lulur ayudianya sampai nanti tuh slime-nya seluruhnya tuh menggumpal dan teksturnya udah sesuai sama yang kalian mau. Sebenarnya kalau mengatasi slime yang cair pakai lulur ayudia ataupun pakai gom itu bedanya cuma dikit doang ya. Kalau pakai lulur ayudia itu biasanya tekstur slime itu jadi kayak ada butiran-butirannya gitu. Kalau pakai gom itu jadi lebih lembut gitu pokoknya. Nah, karena slime yang mencair punyaku ini lumayan banyak, jadi pastinya membutuhkan lulur ayudia yang lumayan banyak juga. Terus juga harus sabar buat ngumpalin slime-nya. Nah, ini dia hasil dari slime-nya yang tadinya cair itu sekarang udah menggumpal lagi, udah bisa buat dimainin lagi. Nah, ini dia hasil akhirnya kayak gini. Menurut aku sih ini teksturnya udah bagus ya guys. Nah, buat kalian yang udah coba dan berhasil pakai cara ini buat ngatasin slime yang cair, jangan lupa buat komen di bawah ya. Oke, jadi sampai segini dulu videoku kali ini. Semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya.